sekarang ni penyanyi dah ramai kan. So dia macam dia ada putaran-putaran dia lah dalam industri ni kan. So macam saya tak ada masalah benda itu, masih lagi diberi ruang peluang untuk mengadakan persembahan petang walaupun di luar tidak di Gacha TV. Sebenarnya di Gacha TV tu ada, dia bukan kebanyakannya bukan program nyanyian dah. Dia banyak muka-muka baru untuk nyanyian ni dan kebanyakannya program-program family, program-program game show kan, itu ini itu ni. So interview sana interview sini, benda begitu je. Nyanyian ni mungkin dia bagi peluang kepada orang-orang yang sedang mempromosikan sesuatu lah. Tapi kebiasaannya kalau macam saya ada buah tangan baru, lepas tu baru orang nampak balik lah dekat TV kan. Itu perkara biasa. Sebab dengan pertumbuhan BBNU yang lebih ramai sekarang ni kan. So benda-benda gitulah. Tengah plan dan tengah proses pun bersama dengan X Crystal, iaitu Crystal X, anggota lama saya yang dah lama tak aktif dengan band yang projek macam ni. Selalu di home session ni saya dah ajak dia orang reunion untuk bersama-sama create satu apa buah tangan untuk peminat lah sebenarnya. Ini request daripada peminat juga sebenarnya, bila dia orang nak kita orang bersatu, walaupun XX ni nak bersatu dan hasilkan satu album baru. Mula-mula kita nak try, tapi bukan album lah, single. Tapi bila macam fikir kembali, okey lah kita bagi, nak bagi, sebab kadang fans ni dia yang betul-betul minat, dia orang suka simpan tau, physical tu kan, benda-benda CD contohnya kan, EP, so benda gitu. So ini antara hadiah yang cuba kita buat lah untuk dia orang, walaupun proses dia akan ambil masa lama sikit. Faham-faham je lah, saya dengan busy macam itu, musician-musician dalam band pun cari makan sana sini kan. Semua komitmen tu lah yang kita cuba cuba suaikan juga dengan masa. InsyaAllah lepas raya nanti, nantikan buah tangan terbaru album daripada Crystal X. Lagu baru 80%, yang lagi dua dah pernah rakam, satu Seragam Hitam 2020, mana lagu tu adalah lagu permulaan band kami. InsyaAllah lagi satu ada lagu permintaan daripada fans juga, nak kita refresh kembali, macam itulah. Buat rakaman semula dengan lagu tersebut, InsyaAllah di Laila 23.